Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul Shahliza binti Khairuddin dari SMK Munshi Abdullah, Sabak Bernam, Selangor. Dalam episod kali ini, kita akan belajar satu topik dalam pengaturcaraan, iaitu struktur kawalan. Murid-murid, kebiasaannya apabila kita hendak membuat carian maklumat di internet, pastinya kita akan menaip kata kunci di ruangan carian. Kata kunci itu boleh dibina dengan hanya dari satu perkataan sahaja. Sehinggalah seberapa banyak kata kunci yang dibenarkan Google untuk carian. Sekarang, perhatikan tiga keadaan carian gambar di internet yang dimasukkan ini dan cuba jawab soalan cikgu. Apakah perbezaan antara carian pertama dengan carian kedua dan carian ketiga? Carian pertama telah menggunakan satu kata kunci, iaitu ikan. Sudah tentu hasil keputusan carian ini akan menyenaraikan semua jenis ikan yang ada. Manakala, carian kedua telah menggunakan dua kata kunci, iaitu ikan dan paus. Skop carian menjadi spesifik. Dan yang ketiga, carian ini menggunakan tiga kata kunci, iaitu ikan, paus dan orka. Sudah tentu hasil keputusan carian akan menjurus kepada gambar bagi spesies ikan paus orka sahaja. Carian yang menggunakan kata kunci yang lebih banyak sudah pastinya akan menghasilkan keputusan carian yang lebih tepat dan spesifik. Begitu jugalah apabila kita hendak membangunkan suatu program komputer yang menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan rumit. Maka, kita perlu meneliti dan menggabungkan syarat-syarat dan keadaan-keadaan yang logik untuk menyelesaikan masalah kita. Gabungan syarat-syarat yang banyak ini dapat dibuat dengan menggunakan operator logik, operator hubungan dan struktur kawalan pilihan. Mari kita belajar tentangnya. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menulis satu aturcara lengkap penyelesaian masalah dengan menggabungkan struktur kawalan pilihan, operator hubungan dan operator logikal. Dalam pelajaran ini, kita akan menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Jom kita mulakan. Murid-murid sekalian, mari kita ulang kaji tiga konsep pengaturcaraan yang akan digunakan untuk menulis sebuah aturcara yang boleh menyelesaikan masalah. Pertama, struktur kawalan pilihan. Kedua, operator hubungan. Ketiga, operator logikal. Konsep pengaturcaraan yang pertama ialah struktur kawalan pilihan. Penggunaan struktur kawalan pilihan memberikan keupayaan kepada program komputer untuk melaksanakan keputusan berasaskan syarat yang telah ditetapkan oleh pengaturcara. Apabila membina struktur kawalan pilihan adalah penting untuk kita menentukan empat perkara berikut. Pertama, syarat. Ini merujuk kepada ungkapan syarat yang boleh diuji. Kedua, keputusan. Merujuk kepada keputusan dari syarat yang diuji sama ada benar atau palsu. Ketiga, pilihan tindakan. Merujuk kepada pilihan tindakan untuk keputusan benar atau palsu yang perlu dilaksanakan. Akhir sekali, keempat adalah logik keseluruhan. Merujuk kepada logik keseluruhan bagi aturcara yang direka untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, terdapat empat jenis struktur kawalan pilihan yang boleh kita gunakan. Antaranya, pilihan if, pilihan if else, pilihan if else if dan pilihan switch case. Jadual rumusan struktur kawalan pilihan ini
meringkaskan penerangan setiap bentuk struktur kawalan pilihan. Pilihan if dan juga if else hanya perlu menguji satu ungkapan syarat sahaja. Manakala pilihan if else if dan switch case pula perlu menguji banyak syarat. Kita perhatikan pula keputusan boolean dan tindakan yang dilaksanakan bagi pilihan if. Pilihan if hanya melaksanakan tindakan daripada keputusan benar sahaja. Manakala pilihan if else, pilihan if else if dan pilihan switch case pula boleh melaksanakan tindakan daripada keputusan benar dan palsu. Seterusnya, mari kita lihat pula konsep operator hubungan. Operator hubungan juga disebut sebagai operator perbandingan. Ia digunakan untuk membandingkan dua atau lebih syarat dan menghasilkan keputusan boolean sama ada keputusan benar atau keputusan palsu. Jadual menunjukkan simbol-simbol operator hubungan yang biasa digunakan dalam pengaturcaraan. Antaranya, sama dengan, tak sama dengan, lebih besar daripada, lebih kecil daripada, lebih besar daripada atau sama dengan, lebih kecil daripada atau sama dengan. Bagaimanakah operator-operator ini ditulis untuk membentuk suatu ungkapan? Ini contohnya. Sekarang, mari kita lihat operator logical pula. Operator logical digunakan untuk menentukan nilai boolean yang logik antara pemboleh ubah ataupun nilai-nilai. Operator yang biasa digunakan ialah and, or dan not. Bagaimanakah cara untuk mengetahui keputusan boolean bagi suatu pernyataan logik? Betul. Gunakan jadual kebenaran bagi setiap operator logical. Berikut adalah jadual kebenaran bagi setiap operator logical. Operator and dan or akan menilai dua input untuk mendapatkan satu output keputusan boolean. Manakala operator not hanya menilai satu input untuk mendapatkan satu output keputusan boolean. Perbezaan di antara operator logical and dan or ialah dari segi tindakan yang dilaksanakan jika wujudnya situasi benar. Apabila menggunakan operator and untuk menggabungkan dua atau lebih syarat, maka keadaan semua syarat adalah benar sahaja yang akan menjadikan keputusan benar. Dalam kes operator or pula, sekurang-kurangnya perlu ada satu keadaan syarat adalah benar. Maka keputusan akan menjadi benar. Baiklah murid-murid, pertimbangkan situasi perbincangan yang dipaparkan ini. Isu kesihatan murid dan penularan wabak COVID-19 adalah antara perkara yang mendapat keprihatinan pihak PIBG SMK Pantai Sepang Putra Selangor dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Bagi membantu menangani isu ini, pihak PIBG SMK Pantai Sepang Putra ingin menganjurkan kempen kesedaran menjaga kebersihan diri dan komuniti serta satu sesi ujian COVID-19 yang akan melibatkan seluruh warga sekolah mengambil ujian tersebut. Sesi ujian ini memerlukan maklumat seperti berikut: nama peserta, umur peserta, status suhu badan peserta sama ada normal atau tidak normal, status keputusan ujian COVID-19 peserta sama ada positif atau negatif. Jika status ujian COVID peserta adalah positif,
dan status suhu badan didapati tidak normal, maka tindakan yang perlu diambil oleh peserta ialah perlu kuarantin di hospital dengan segera. Begitu juga jika status ujian COVID peserta adalah positif dan status suhu badan didapati normal, maka perlu rujuk pihak hospital dengan segera. Jika status ujian COVID peserta adalah negatif dan status suhu badan didapati tidak normal, maka tindakan yang perlu diambil oleh peserta ialah dapatkan pemeriksaan lanjut. Dan yang terakhir, jika status ujian COVID peserta adalah negatif dan status suhu badan didapati normal, maka tindakan yang perlu diambil oleh peserta ialah mematuhi SOP pencegahan wabak sedia ada dalam aktiviti dan urusan seharian. Baiklah, seterusnya, apa yang kita perlu buat ialah anda ditugaskan untuk membina suatu atau cara yang dapat membantu pihak sekolah menentukan keputusan dan tindakan selepas saringan secara automatik. Mengeluarkan dapatan keputusan daripada program ini untuk makluman peserta. Jom kita mulakan penyelesaian masalah. Bagi menyelesaikan masalah ini, kita akan mengikuti langkah-langkah dalam fasa penyelesaian masalah, iaitu fasa analisis, reka bentuk, pelaksanaan, pengujian dan dokumentasi. Dalam episod ini, kita akan bincangkan sehingga fasa pengujian sahaja. Dalam fasa analisis dan berdasarkan situasi masalah yang kita bincangkan tadi, kita akan menyediakan analisis input, proses dan output. Program ini akan menggunakan input data seperti nama, umur, status ujian COVID dan status suhu badan. Seterusnya, input ini akan diproses untuk menentukan tindakan yang perlu diambil dengan merujuk kepada jadual tindakan yang dipaparkan. Jika status ujian COVID-19 adalah positif dan status suhu badan adalah tidak normal, maka keputusan ialah kuarantin di hospital dengan segera. Jika status ujian COVID-19 adalah positif dan status suhu badan adalah normal, maka keputusan ialah rujuk hospital dengan segera. Jika status ujian COVID-19 adalah negatif dan status suhu badan adalah tidak normal, maka tindakan ialah perlu pemeriksaan lanjut. Jika status ujian COVID-19 adalah negatif dan status suhu badan adalah normal, maka tindakan peserta ialah patuhi SOP sedia ada dalam urusan seharian. Setelah input ditetapkan dan tindakan diproses, maka program akan memaparkan output yang betul. Nama, umur, status ujian COVID, status suhu badan dan tindakan. Sekarang, mari kita terjemahkan status ujian COVID kepada nilai boolean yang betul. Status ujian COVID akan dijadikan sebagai suatu pemboleh ubah. Status positif ujian COVID ini akan kita tukarkan kepada nilai true bagi peserta yang positif COVID, dan nilai false bagi peserta yang didapati negatif pada ujian COVID. Bagi status suhu badan pula, ia akan menjadi pemboleh ubah yang akan memegang nilai true apabila didapati suhu badan adalah normal. Dan nilai false bagi peserta yang didapati suhu badannya tidak normal daripada yang sepatutnya. Maka, kita ubah status ujian COVID
dan status suhu badan pada jadual tindakan dengan nilai bulian yang betul. Murid-murid, mari kita rancang reka bentuk program ini dengan menghasilkan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai berdasarkan jadual tindakan yang kita telah bincangkan. Pertama sekali, setkan nama peserta. Setkan umur peserta. Setkan status ujian COVID-19 peserta. Setkan status suhu badan peserta. Papar nama, umur, status ujian, status suhu. Jika status ujian adalah positif dan status suhu badan tidak normal, paparkan tindakan peserta. Perlu kuarantin di hospital dengan segera. Jika status ujian adalah positif dan status suhu badan normal, paparkan tindakan peserta. Perlu rujuk hospital dengan segera. Jika status ujian adalah negatif dan status suhu badan adalah tidak normal, paparkan tindakan peserta. Perlu pemeriksaan lanjutan. Jika status ujian adalah negatif dan status suhu badan adalah normal, maka tindakan peserta ialah patuhi SOP sedia ada dalam urusan seharian. Seterusnya, paparkan nama, umur, status ujian, status suhu badan, tindakan. Seterusnya, kita terjemahkan langkah-langkah ini kepada bentuk penulisan sudokod. Perhatikan bahagian-bahagian yang terdapat dalam penulisan sudokod. Untuk menulis sudokod, kita akan bermula dengan pernyataan mula dan nomborkan setiap langkah dalam sudokod ini. Baris 2 hingga 5 adalah di mana kita akan menetapkan nilai pada pemboleh ubah dengan maklumat peserta serta memaparkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Baris 6 adalah permulaan struktur kawalan pilihan. Tuliskan pernyataan yang akan menguji pernyataan syarat ujian sama dengan false dan suhu badan sama dengan true. Dan paparkan tindakan perlu pemeriksaan lanjutan. Pada baris 9, tuliskan pernyataan yang akan menguji pernyataan syarat ujian sama dengan false dan suhu badan sama dengan false. Dan paparkan tindakan perlu patuhi SOP sedia ada dalam urusan seharian. Seterusnya, pada baris 10, paparkan output yang diperlukan. Lengkapkan sudokod yang dibina ini dengan pernyataan tamat pada baris paling akhir. Perhatikan tanda simbol operator hubungan dan operator logical yang digunakan. Simbol-simbol ini akan digunakan untuk menggantikan perkataan sama dengan dan serta atau dalam algoritma ini. Setelah kita ada sudokod, maka tibalah masanya untuk kita menterjemahkan sudokod ini kepada bentuk atur cara pula. Gunakan penyunting teks yang sesuai yang boleh mengekod atur cara dalam bahasa pengaturcaraan Java. Cikgu mencadangkan murid-murid menggunakan penyunting teks sedia ada dalam komputer, internet atau yang menggunakan program persekitaran pembangunan bersepadu atau IDE yang khusus untuk pengaturcaraan Java ini. Mulakan dengan menetapkan nama aturcara Java ini. Public class, ujian SMK PSP, public static void main, string argument. Seterusnya, lakukan pengisytiharan pemboleh ubah. Setkan data, nama pemboleh ubah dan nilainya. Pertama, string nama sama dengan Charles. Kedua, integer umur sama dengan 17.
Ketiga, boolean ujian sama dengan true. Boolean suhu badan sama dengan false. Seterusnya, taipkan baris atau cara untuk memaparkan output. System.out.println nama diikuti dengan pemboleh ubah nama. System.out.println umur diikuti dengan pemboleh ubah umur. System.out.println status positif COVID diikuti dengan pemboleh ubah ujian. System.out.println status suhu badan tidak normal diikuti dengan pemboleh ubah suhu badan. Kemudian, taipkan baris atau cara untuk memproses keputusan dengan menggunakan struktur kawalan if, else, if dan memaparkan output bagi keputusan itu. If ujian sama dengan true dan suhu badan sama dengan true, paparkan perlu kuarantin di hospital dengan segera. Else if ujian sama dengan true dan suhu badan sama dengan false, paparkan perlu rujuk hospital dengan segera. Else if ujian sama dengan false dan suhu badan sama dengan true, paparkan perlu pemeriksaan lanjutan. Else if ujian sama dengan false dan suhu badan sama dengan false, paparkan perlu patuhi SOP sedia ada dalam urusan seharian. Else, system.out.println tiada keputusan dapat dicetak. Selesai. Sekarang, kita lihat struktur lengkap atur cara yang telah kita type ini. Perhatikan, struktur kawalan yang digunakan ialah struktur kawalan pilihan if, else if. Perhatikan juga operator hubungan yang menggunakan simbol sama dengan untuk membuat perbandingan dengan nilai boolean pada pemboleh ubah. Perhatikan juga operator logical and dan or yang digunakan untuk memperincikan gabungan pernyataan syarat pemboleh ubah. Sekarang, mari kita uji atur cara ini. Lihat output yang dipaparkan. Adakah output yang dipaparkan selari dengan kehendak jadual tindakan yang telah kita bincangkan? Output mestilah selari dengan jadual tindakan. Teruskan pengujian dengan data yang berbeza. Seterusnya, uji lari atur cara ini dan lihat apakah output-output yang dipaparkan adalah logik, tepat dengan jadual tindakan yang telah dibina sebelum ini. Mari kita lengkapkan jadual pengujian ini. Bagus! Sampailah masa untuk menguji minda murid-murid. Soalan, apakah keputusan logik boolean bagi pernyataan berikut jika nilai A sama dengan true, B sama dengan false? Gunakan jadual kebenaran bagi operator logical or dan operator logical not yang dipaparkan. Bagus! Tepat sekali jawapan anda. Apabila true dan false digabungkan dengan operator or, maka keputusan true akan terhasil. Kemudian, keputusan true ini akan diterbalikkan dengan menggunakan operator not. Not true, maka keputusan akhir adalah false. Baiklah, murid-murid. Bolehkah murid-murid menyatakan
apakah perkara-perkara yang telah dipelajari dalam episod hari ini. Bagus! Cikgu harap murid-murid semua dapat pengetahuan dan kefahaman yang lebih baik tentang bagaimana menggabungkan struktur kawalan pilihan, operator hubungan dan operator logikal dalam suatu atau cara yang dapat menyelesaikan masalah. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye!